Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk jalan-jalan. Tapi jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel kita ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar tak tertinggal dengan notifikasi kita yang terbaru ya. Oke, sambil ngantar barang ya ke sebuah tempat, ke bangunan ya. Saya mau ngajak teman-teman semua untuk jalan-jalan menikmati suasana sebuah apa ya, sebuah bandar kecil ya. Sebuah bandar kecil di pinggiran Malaysia. Sebab apa saya katakan di pinggiran, sebab sebelah timur sana ya, itu sudah laut ya, sudah laut. Jadi ini di pinggiran ya, katakan di pinggiran. So, macam mana kondisi bandar kecil ini? Nah, ikuti perjalanan kita ya. Nama bandar kecil ini adalah Bandar Penawar ya teman-teman semua. Masih masuk area kota tinggi ya. Teman-teman bisa lihat ya, jalanan di bandar ini ya, sudah cantik sekali ya. Ini kalau di Indonesia mungkin setara dengan kecamatan ya. Ya, setara dengan kecamatan ya. Kabupatennya seperti di Kota Tinggi itu seperti kabupaten ya. Ini Bandar Penawar, ini setara dengan kecamatan ya. So, sistem tata perkotaannya itu sudah cantik sekali ya, jalan-jalan seperti ini. Ini naik atas sebelah kiri ini masjid Bandar Penawar ya. Sebelah ini sebelah kanan ini tapak untuk pasar malam dan pasar tani. Jom kita ikuti terus, kita jalan terus. Kanan kiri jalan sangat bersih sekali ya teman-teman semua ya. Langsung tak nampak sampah apapun sehelai pun ya di kanan kiri jalan, di tepi-tepi jalan ya. Memang apa ya, sistem ya kebersihannya itu bagus sekali ya di Bandar Penawar ini ya. Sebab kenapa saya boleh katakan sangat bagus, sebab saya tinggal cukup lama di area Bandar Penawar ini ya, jadi tahu ya. Para apa ya, petugas kebersihan tuh pagi, seawal pagi-pagi itu sudah membersihkan area Bandar Penawar ini ya, yaitu di bawah apa ya, PPT Pengerang ya, ini dikelola oleh PPT Pengerang. Jadi mereka pagi-pagi itu sudah membersihkan area bandar ini, dan nantinya agak siang sedikit itu lori dari pejabat dari PPT itu akan pusing area bandar ini untuk mengambil sampah-sampah yang sudah terkumpul di tong-tong sampah ya. Teman-teman bisa lihat ya, rapi sekali kan. So, memang tak nampak sampah-sampah berserakan di apa ya, di area tepi-tepi jalan ini. Dan ini juga apa ya, hasil kerjasama dari masyarakatnya yang peduli akan kebersihan ya. Jadi buang sampah itu mesti pada tempatnya, pada tongnya ya. Oke teman-teman, kita lanjut terus nanti sampai ke tempat tujuan kita hantar barang ya. Ya, padahal ini tak ada rumah ya sebenarnya, tapi masih bersih juga ya. Ini kalau tak salah sudah kiri rumah dinasnya kayak Bumba kalau tak salah.
Jadi teman-teman, kita udah nak sampai tujuan. Ini sebelah kanan ini sekolah sekali dengan asrama ya. Sebelah kiri ini tempat main kayak badminton. Nah, ini depannya kelihatan kan itu asrama atau sekolah ya. Sekolah ini. Kita udah nak sampai. Mau masuk belok kiri.